Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menghilangkan tanda online di WhatsApp iPhone. Nah, seperti kita tahu kalau biasanya pas kita membuka WhatsApp, pasti akan ada tanda online yang muncul ya teman-teman. Nah, pakai cara ini kalian bisa membuka WhatsApp tanpa terlihat tanda online sedikit pun, sehingga orang lain menyangka kalau kalian offline di WhatsApp iPhone ya. Nah, caranya gampang banget ya teman-teman. Kita coba buka WhatsAppnya dulu. Terus tap di bagian pengaturan. Di sini pilih akun, pilih privasi. Nah, di sini ada menu baru ya teman-teman, terakhir dilihat dan online. Kalian bisa tap aja. Terus kalian bisa setting ke tidak ada seperti ini. Terus di bagian siapa yang dapat melihat ketika saya online, pilih sama seperti status terakhir dilihat. Beres. Kalau gini berarti kalian bisa membuka WhatsApp bebas tanpa harus takut terlihat online ya teman-teman. Teman-teman kalian bakalan ngira kalau kalian offline WhatsApp. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya menghilangkan tanda online di WhatsApp iPhone. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!